hanya perkuat diri dengan ibadah dan doa. Istri saya menolak dipoligami. Bagaimana Ustaz? Ini dia perwakilan dari banyak orang. Ya, ya antum anulah, rayu istri untuk mengizinkan ya. Mengizinkan. Ya. Tapi yang penting antum jangan sampai mencintai istri orang, jangan sampai. Jangan sampai terkena cinta lokasi ya. Jadi intinya poligami adalah perkara yang halal, tinggal bagaimana kita praktekannya atau melaksanakannya dengan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Saya sering sampaikan bahwa poligami adalah syariat yang mulia, namun tidak semua orang bisa mengerjakannya. Ya, oleh karena seorang ingin mempraktekannya, mengerjakannya, dia harus benar-benar persiapan dirinya, baik secara agamanya, secara ilmunya, secara finansialnya, ya, secara fisiknya, agar dia bisa menjalani kehidupan poligami dengan baik. Ya, saya cuma bilang, antum lanjutkan doa antum ya. Lanjutkan doa antum, takwa kepada Allah, dan apa namanya, nasihati istri ya. Semoga istri bisa menerima. Semoga istri bisa menerima. Wallahu a'lam.